Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin crispy tahu ya guys ya. Crispy tahu. Nah, ini tahunya satu biji ya. Nah, dipenyet-penyet guys ya. Penyet. Sampai hancur lembut ya. Terus kasih dikit masako ya guys ya, biar enak gurih. Dikit masako, kasih dikit garam secukupnya ya, garam garam lembut. Kasih dikit itu baking powder ya, kasih dikit. Nah ini guys, dikenyat-kenyat sampai halus ya. Sampai merata, diaduk-aduk sampai merata. Ditambahin sama tepung terigu 1 sendok, 2 sendok ya guys ya. 2 sendok. 2 sendok. Diaduk-aduk sampai merata ya guys ya. Udah merata, siap digoreng ya guys ya. Nah, ntar nyitaknya pakai itu plastik ya guys ya, plastik terus dikasih lubang dikit terus dipenyet biar jadi crispy panjang-panjang guys. Ya udah merata ya guys ya, ini ya. Nah, nah udah merata ya guys ya, tuangkan plastik ya guys ya, tuangkan plastik. Ini plastiknya guys, plastik yang bersih ya. Nah, dituangkan ke dalam. Tuangkan semua ya guys ya. Crispy, gurih, renyah. Nah, ini guys, ini
ikat ya guys ya, ikat, ikat. Nah sekarang mau digoreng ya guys ya, asin macan ya guys ya. Cukupnya. Nah, kalau goreng crispy itu minyaknya harus banyak ya guys ya. Ditunggu sampai mendidih ya guys ya. Kalau udah mendidih, itu tadi tahunya diceletepin ya, pakai plastik biar nanti hasilnya panjang-panjang, kecil-kecil ya. Ini guys, tahunya tadi yang udah diaduk-aduk. Ini pojoknya digunting ya. Pelan-pelan digoreng ya guys ya. Nah,
sudah agak menguning warnanya, diangkat ya guys ya. Besar-besar kan lubangnya, besar pakai metati. Thank you.
Ditunggu sampai kuning ya guys ya, jadi kelihatan bagus. Sudah kuning guys. Matiin apinya ya, selesai. Nah ini dia sudah matang ya, crispy-nya tahu. Bumbunya simple ya guys ya, cuman masako, garam sama baking powder ya. Nah ini sama terigu. Terigu 2 sendok sama tahu 1. Nah ini guys, bikin kriuk-kriuk ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian juga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Nah ini guys,